Mobil bisa berganti-ganti, baju baru bisa dibeli, cinta janganlah kau ganti-ganti. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rai. Ya, apa kabar kalian semuanya para subscriberku dimanapun kalian berada. Betul. Yang pasti hari ini aku akan ngedoain kalian semuanya dan pasti selalu ngedoain kalian semuanya nih ya. Biar pada sehat semuanya, yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi galau bahagia lagi. Ya, karena lihat video kita. Iya, betul banget. Jangan lagi ada pacar lagi mesra-mesranya sama pacar. Yeah, pokoknya yang pasti yang baru menikah langgeng gitu ya. Iya, iya. Kali ini aku semua mau ajarin kalian sulap semuanya. Yes. Bim salabim. Abrakadabra. Oce, oce. Oh, ini salah satu lagu baru dari King Nasar ini udah. Yeah. Hampir lama juga sih sebenarnya udah. Mungkin ada kali ya setahun lagu ini ya. Ada Simsalabim. Yeah. Ya. Dan kali ini lagu Simsalabim ini dinyanyiin oleh Simsalabim juga anak ajaib. Ebi Bima. Ya. Aku tahu lagu ini. Ini tuh lagu bener-bener cengkoknya aduhai. Aduhai. Lain. Ini King Nasar yang di sini tuh bener-bener dangdut yang dangdut original gitu sih yang okay. Banjir, gitu, yang aduh begitu deh. Ini Ebi bisa nggak? Ebi bisa nggak? Ebi bisa nggak? Kalau cengkok ya mungkin bisa, tapi kalau untuk kayak sentil-sentil kayak King Nasar itu apakah bisa? Bisa? Kita lihat aja dari Ebi nyanyiin lagu Simsalabim. Abrakadabra pakai Simsalabim aja ya. Yuk kita lihat aja Ebi. Dan Simsalabim juga aku sulap kalian semuanya tiba-tiba yang belum mencet subrek, sendiri. Iya. Ngeri enggak sih? Ya daripada untuk berhenti di meninggal yang pencet sendiri subreknya. Simsalabim. Yuk Ebi Bima. Simsalabim nih. Iya. Treatment apa bola kristal ya namanya. Ya. Apa sih benar kan? Iya. Aduh. Aduh, awal-awal udah aduh. Aduh, enak banget. Oh, ada endingnya sih. Nggak sih, aku tuh vibe kayak India tuh jadi. Iya ya. Iya. Kayak India gitu kan. Suaranya memang lembut syahdu, syahdu ya. Dan aduh di awalnya cengkoknya udah berasa yeah banget ya. Dan aku bilang kayak India vibe. Yeah. Oh. Lembut. Aduh mati. Lala. Simsalabim. Oke loh. Teriaknya tuh nggak ada ketakutan, nggak ada malu-malunya. Iya, benar-benar yang Simsalabim. I'm ready, aku yakin gitu ya. Yeah. Bom, 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 bom. Ini jujur ya, aku dengan musik ini langsung teringat sama Almarhum Meggy Z. Oh. Tipe-tipe klasik. Iya, dangdut klasik. Klasik, gitu ya. Zaman dulu tuh klasik-klasik ini. Tereng. Kayak lagu apa gitu, pokoknya lagu-lagu Meggy Z. Yes, gitu. Bener-bener. Tegangnya? Iya. Faisal jaman dulu kan? Aku meminta ini. Aku ada. Musik
musik-musiknya ini kayak lagunya juga akhir kata yeah. Tutup cerita. Ini memang dari tasik ya. Oh, hai sayang. Cengkoknya banyak banget, gila. Ini kan harus teteran ya. Iya. Cengkoknya banyak. Biasanya orang yang kalau nyanyi cengkoknya banyak tuh tempo kemana-mana, ya kan? Oh, mampu. Mau aja sampai senyum-senyum kan sama kayak gini kan. Gila ya. Jujur Li, di sini apa vibes-nya tuh apa namanya? Abby ini sesuai sama lagunya yeah. Gitu ya kan. Nah, aku sukanya ini dia nyanyi benar-benar yang apa nyampain pesan lagu yeah. Gitu. Bukan yang nyanyi doang kan di sini staccato-nya pas yeah, ya kan yeah. Dinamikanya nyanyinya benar-benar sesuai keinginan lagunya gitu ya kan. Dan yang aku suka lagi tuh dia keluar banget banget dari NASA. Yes, bener beda banget. Beda bang, kalau NASA kan emang agak apa ya, Arab-Arabnya tuh pasti ada yeah, di bawah. Iya, bener-bener. Tapi bener. Ini Abby nggak ada. Aduh. Oh. Ini kayaknya aku baru pertama kali lihat Abby ngedance. Ngedance ya? Iya yeah, bener. Iya deh. Iya. Asik. Dan aku lihat tuh rata-rata ya anak di A5 nih kayak ready ya semuanya tuh yes, nggak ada nervous. Nah itu dia biasanya kan ada yang dikasih koreo misalnya mukanya mikir lah mikir apa bagaimana gitu. Apa takut salah itu enggak gitu loh. Aduh udah banget. Ini dangdut banget loh. Cinta, jangan kau ganti-ganti. Ya sih. Dangdut banget ya. Itu. Dangdut klasik banget. Ini kata lain senyum-senyum. Wow. Ini lagi-lagi kayaknya. Suaranya kayak agak serak ya. Oh. Aku suka banget ini, tadi. Abby agak sakit enggak sih? Aku dengar kedengarannya kayak agak pas bagian rap ini ya pas agak-agak ada serak gitu ya. Kayak agak. Iya, gitu. Kayak masih belum fit gitu staminanya. Ya, tapi aku tadi suka pas dia terereret itu ya. Gerak kepalanya be. Cengkoknya ini aneh, ini banjir banget di lagu ini. Iya benar. Apalagi ini lagu NASA yang banjir banget sih menurut gue sama apa karakternya Abby. Iya. Sing sama Bim. Aduh. Ini Five Five itu kayak Ume Elvi. Iya. Lagu ini ya bukan Abby bernyanyi ya, tapi ya, lagunya ini, gitu ya. Dita Sugiarto yeah. Yang memang klasik sih. Bunda Ayu Soraya yeah. Gitu ya kan lagunya itu. Ayo berubah. Oh. Ada yang lagi. Asik.
Oke. Satu. Cakap ada berubah tadi. Bing, salah ya. Agak-agak. Maksudnya ini ya, ganti tema. Iya. Ini ekspresif ya? Ekspresif, iya benar banget. Tuh. Kan ini musiknya kosong banget ya, tapi yeah. Abby tetap ekspresif loh. Yes, benar banget. Ekspresinya tuh nggak mati dan nggak mati gaya gitu. Nah, ya. Nah itu. Di atas panggung. Asik. Asik, dirubah aransemennya okay. Dan cara bernyanyinya Abby juga ikut. Gitu. Asik, jadi oke, enak loh, agak yes. Pop gitu. Enak. Asik. Bukan dangdut cengkoknya. Iya. Rip and run-nya. Rip and run-nya. Iya. Iya. Hai. Oke, pas ngepopnya ngepop banget. Yes. Pas dangdutnya dangdut banget. Beneran. Asik. Simsalabim, bagaimana Kak Ideal? Simsalabim, aku sukanya Abby saat dikasih arrangement yang dangdut, dia bener-bener dangdut banget nyanyinya, bener-bener dangdut banget. Cengkoknya petumpeh-tumpeh gitu ibarat kata. Tapi pasti arrangementnya diganti, dirubah agak pop sedikit, dia nyanyinya itu ngepop banget. Yes. Ngepop banget. Yes. Bener-bener yang sesuai sama karakter musik, arrangement musik yang diinginkan. Jadi dia nggak yang asal. Musiknya dangdut ya, ngepop-ngepopin atau di rock-rockin atau yeah. Di jazz-jazzin, enggak. Tapi pas sesuai aja pokoknya sama benar-benar yang dangdut pop-pop gitu, yeah. Nyampur-nyampur jadinya. Betul sekali. Kalau aku sukanya di sini Abby benar-benar kayak biasanya enggak kayak gini, ini yeah. Out of the box penampilannya, sesuatu yang baru dari Abby ini. Keren lagu ini, Abby benar-benar sukses nyanyi lagu ini keluar dari King Nasar. Yes, itu juga jadi karakternya Abby sendiri, lagunya Abby sendiri ya dan kalian semuanya juga benar-benar kesayangan aku semuanya, tercinta, terkasih, pencet tombol subscribe ya. Simsalabim. Lonceng jangan lupa dinyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.